kan Wushu Taulu itu ada dua, ada selatan, ada utara. Betul. Kalau di utara itu lebih lentur, tapi kalau yang di selatan itu jurusnya jurus perang, jadi lebih kencang gitu. Benar, kencang ya. Agresif ya. Agresif begitu gerakannya. Tadi ada jurus perorangan, ada yang namanya jurus pasangan itu, tuetak atau duilien. Tunjukkan gitu. Atau hanya variasi? Variasi. Kalau kita mainnya di kejuaraan-kejuaraan resmi, seperti porprov, itu adalah wajib. Gitu. Karena di sini jurusnya juga ada umur 10 tahun ke bawah, ada, jadi ada junior A, B, C, D. Kemudian kalau di porprov kan main senior. Nah di situ kalau main seperti junior, itu tidak harus pakai musik, karena jurusnya baku. Tapi kalau yang senior itu jurusnya variatif, jadi ada jurus pokok yang harus dilakukan gitu loh. Dalam setiap latihan ya, itu panjenengan selalu menyiapkan ilustrasi musiknya atau kadang-kadang saja? Kadang-kadang kita kadang-kadang. Jadi orang sudah terbiasa andai kata menggunakan musik maupun tidak menggunakan musik. Iya, karena sudah dinikmati gerakannya. Tak kira menjadi satu ketentuan wajib sebab barangkali ada filosofnya atau barangkali membantu gerakan, itu sebetulnya enggak ya? Enggak juga, enggak. Jadi kita akan melihat permainan menggunakan wooden dummy. Apa namanya ini? Wooden dummy. Wooden dummy. Iya, manusia kayu. Manusia kayu. Itu bahasa Cina. Cina ya? Cina. Ini kungfu-kungfu tradisional. Itu ya, dari ya. Warisan nenek moyang Cina dulu ya. Iya, ini kayak model yang kayak Bruce Lee itu ya. Iya, Bruce Lee, Ip Man. Yip Man. Pokoknya tulisannya Ip Man malahan. Master Yip. Mister Yip. Ya. Gurunya Bruce Lee ya. Iya, gurunya Bruce Lee. Oke, tunggu bentar, Dok. Kita akan melihat demonya untuk berlawanan dengan manusia kayu. Nyanune itu.